siapkan cairan infus NaCl ya Bunda. Terus siapkan spet 10 ml atau 10 cc tanpa jarum ya Besti. Jarumnya kita buang aja. Siapkan baskom untuk wadah ingusnya dan mangkok kecil buat tumpahan air infusnya. Dan kita siapkan tisu untuk ngelap ya. Kita buka dulu, kita tumpahin ke dalam mangkok, kita isi segini aja. Nah, caranya itu kita masukkan di salah satu lubang hidung, posisi mulut anak harus terbuka ya Bunda, biar dia bisa bernapas dari mulut. Kita usahakan mulutnya terbuka bentuk O, terus kita dorong secara kuat-kuat. Nih, lihat tuh, keluar semua kan Bunda. Ini ingusnya super kental, aku lap pakai tisu. Tuh lihat kan warnanya kuning, dan ini yang encernya. Maaf ya agak jorok, dan ini napasnya udah lega.